Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Pelani Tutorial. Nah, pada video kali ini Pelani Tutorial akan memberikan tutorial tentang cara membersihkan WhatsApp tanpa menghapus chat. Nah, sobat sekalian, gunanya membersihkan WhatsApp ini agar kinerja dari WhatsApp kita tetap stabil dan tidak lemot serta loading. Nah, cara ini sangat ampuh sekali karena tanpa menghapus chat. Nah, seperti apa caranya? Namun sebelum itu, klik dulu tombol berlangganannya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat sekalian tidak ketinggalan dan selalu update dengan konten-konten tutorial dari kami, Pelani Tutorial. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga umurnya panjang, hidupnya berkah, hartanya melimpah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sobat sekalian, untuk membersihkan WhatsApp tanpa menghapus chat di sini bisa dilakukan di WhatsApp manual atau WhatsApp biasa atau WhatsApp bisnis. Nah, caranya kita langsung masuk kepada WhatsApp. Setelah pada halaman pertama, langkah selanjutnya adalah kita klik titik tiga yang ada di pojok atas. Setelah itu, sobat sekalian pergi saja ke bacaan setelan. Nah, kemudian di menu setelan ini, sobat sekalian cari bacaan penyimpanan data ya, sobat sekalian. Nah, di situ ada bacaan penyimpanan dan data. Kemudian langkah selanjutnya, ketika sobat sekalian sudah masuk pada penyimpanan dan data, silahkan kemudian sobat sekalian cari bacaan penggunaan jaringan. Nah, di situ tepat ada penggunaan jaringan, silahkan sobat sekalian langsung klik saja. Kemudian pada langkah selanjutnya, ketika sudah masuk pada penggunaan jaringan, di situ ada beberapa penggunaan jaringan, diantaranya panggilan, media, Google Drive, pesan, status, roaming, dan semacamnya. Silakan sobat sekalian scroll saja ke atas. Nah, kemudian sobat sekalian di situ ada bacaan setel ulang statistik. Nah, sobat sekalian, untuk membersihkan WhatsApp tanpa menghapus chat agar kinerjanya tidak lemot dan tidak loading, baik ketika kita mengirim gambar, video, dan semacamnya, silakan sobat sekalian klik saja bacaan setel ulang statistik. Nah, dengan menyetel ulang statistik ini, sobat sekalian jangan khawatir data dan chat-chat yang lain itu hilang. Ini semuanya tidak akan hilang. Sobat sekalian langsung klik saja bacaan setel ulang statistik. Nah, setelah itu, di bacaan setel ulang statistik penggunaan jaringan, maka silahkan sobat sekalian klik setel ulang. Nah, dengan demikian maka WhatsApp kita sudah bersih. Nah, sobat sekalian, seperti yang sobat sekalian tadi lihat bahwa di panggilan, media, Google Drive, pesan, status, dan semacamnya itu awalnya banyak ya sobat sekalian, tapi sekarang sudah bersih semua. Dan jangan khawatir, data-data kita yang ada di WhatsApp tidak hilang. Buktinya kita kembali pada WhatsApp kita seperti ini. Nah, semua chat yang ada di grup dan chat-chat yang lain tidak hilang, serta video-video atau gambar-gambar yang ada di grup atau yang ada di chattingan kita yang lain itu semuanya tidak hilang. Jadi masih tertata dengan rapi dan WhatsApp-nya ini sudah bersih sehingga kinerjanya sangat smooth sekali, seperti ketika kita baru saja mendownload aplikasi WhatsApp ini. Nah, seperti itu ya sobat sekalian, cara mudah dan cepat, trik atau cara untuk membersihkan WhatsApp dengan tidak menghapus beberapa data yang ada di WhatsApp kita, sehingga kinerja dari WhatsApp kita ini tidak lemot dan enak ketika digunakan. Nah, seperti itu untuk video kali ini ya sobat sekalian. Jika memang ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar. Kalau ada hal yang mau dijadikan video tutorial, silahkan juga isi di kolom komentar. Dan kami tetap minta dukungannya agar channel ini semakin bertambah maju dan bermanfaat untuk semua. Salam Pelani Tutorial, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.